Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan teman-teman Bayobuan semua. Nah, di sini kita menemukan satu unit truk trailer MAN 6x6 dengan muatan alat berat sedang mengalami kecelakaan ya teman-teman. Tepatnya berada di Sipirok ya teman-teman, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada hari ini, hari Jumat sore 5 Januari 2024. Dan tadi kita sempat bertanya kepada sang sopir ya teman-teman. Nah, kecelakaan ini terjadi karena menghindari tabrakan dengan kendaraan lain hingga truk ini tergelincir dan jatuh ke jurang ini teman-teman. Dan memang kecelakaan di lokasi ini bukan kali pertama ini ya teman-teman. Bahkan kata warga setempat sudah sangat sering terjadi karena memang jalan ini turunan dan tikungan tajam ke kanan. Nah, bobot alat berat ini mungkin ada 30 tonan ya teman-teman. Dan ini bukan tujuan ke PLTA ya teman-teman, tetapi ini tujuannya ke Kota Medan.
Yeah.